makan bebek dua ya. Satu dada, satu paha. Oke? Okay? Nah, sambal apa itu, Mbak? Sambal pencit. Nah, ini penampilan bebek Seroja di dekatnya Jembatan Suramadu. Ini tadi bebeknya, kemudian disiram dengan semacam bumbu-bumbu. Terus nasi, dan ini sambalnya pakai sambal pencit alias sambal dengan mangga muda. Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses, masih dari Bangkalan, Madura. Jadi ceritanya tadi habis makan nasi petis di Gang Ambuina, dan pas mau pulang mendekati Suramadu, Bu Samit bilang kalau di sini ada bebek yang gak kalah enak dengan bebek yang sangat terkenal di daerah Bangkalan. Ini namanya bebek Seroja, digoreng kering, kemudian dikasih kuah bumbu, terus sambelnya pakai sambal pencit. Nah, ini satu porsi bebek Seroja. Tadi saya pesen yang dada. Langsung dicoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya boleh juga deh. Ini yang dituangkan di atasnya tadi itu rasanya seperti rasa lengkuas gitu. Bumbu basah yang terbuat dari lengkuas. Rasanya asin, gurih, berpadu dengan bebeknya yang digoreng kering. Wah. Ayam itu bebek. Ini lokasinya memang di jalan raya ya, dekat pertigaan Suramadu itu. Jadi dari Suramadu lurus sampai mentok itu ada pertigaan. Kalau kiri ke Bangkalan, kalau kanan kemana Gus? Sumenep. Kalau kiri ke Bangkalan, kalau ke kanan ke Sumenep. Nah ini dari pertigaan itu ke kanan sedikit, terus putar balik. Pas di dekat pertigaan ada bebek Seroja. Warungnya jam makan siang ini sangat ramai dengan pembeli. Ini ukuran bebeknya termasuk besar ya, dan meskipun besar, itu ternyata bebeknya cukup empuk juga. Masih agak panas rek bebeknya ini. Ini makannya harus pelan-pelan ya. Mantap. Sedep. Terus warungnya ini terbuka dekat dengan sawah, jadi udaranya semilir. Hmm.
Oke teman-teman, ini tinggal sedikit. Mau saya lanjutkan dulu ya. Ini masih agak panas, jadi saya harus pelan-pelan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kalau pengen datang aja ke sini di Bebek Seroja, nanti alamatnya saya tulis di bagian deskripsi beserta linknya di Google Maps. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.